Halo, bersama saya Chef Desi dan tentunya masih di Novilla Cooking Club. Nah, seperti janji saya akan membuat menu-menu yang pernah saya masak di Galeri MasterChef Season 2. Kali ini saya akan membuat kerang dengan saus belacan dan juga koriander, tapi saya akan bedakan presentasinya, oke? Okay? Buat kamu yang udah nonton pasti ingat ya untuk episode yang satu ini. Oke, okay, kita lihat yuk kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk tahap-tahap yang ada. Pertama kita akan bikin dulu minyak dari koriander atau daun ketumbarnya, dan saya memakai akarnya ya, karena akarnya ini aromanya cukup kuat. Jadi kita memarkan terlebih dahulu ya, lalu kita akan cincang kasar aja. Masukkan, lalu beri minyak. Sudah selesai clam with belacan sauce, lalu ada mashed potato juga sunny side up. Oke, jangan lupa untuk ikuti cara membuatnya. Ini adalah salah satu winning dish ketika saya buat di MasterChef Indonesia season kedua. Thank you for watching. Bye bye.